أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Jadi sering baca bab Al-Quran, mihino dak ken tabak tengah tak bacanya kerana kerana tafsir, tu orang baca tafsir kayo kan. Ha, makanya bab sering baca bab Al-Quran. Nah. Adinyo wajar ji, tegedi saji pada kalau nuku lai. Sebab ladum cik hana 4 titik koma kan. Kita awalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan ayat sirtuh 2. Ah, berarti ilikat. Ha? Boleh. Kebang jadi ilikat pun. Wattaba'u ma taslus syayatin. Dan mengikuti oleh mereka itu akan barang yang dibacakan oleh syaitan ala mulki Sulaiman pada kerajaan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi pegang liket awate truk sidra rasul daripada sisi Allah itulah Nabi Muhammad yang mana Nabi Muhammadnya nepu betul iaitu pu manteng yang na beserta awaknya itulah kitab Taurat itulah awak Yahudi buno pu betul yang Nabi Muhammad pu manteng mati yang na ba awak Yahudi itulah kitab Taurat. Ternyata awaknya, awak Yahudi tersebut, satu kelompok dicok ketap-ketap Taurat, dipuduk, dilekut punggung. Dalam artian, awaknya hendak beramal dengan dalam dengan asal dalam kitab Taurat, yang mana diperintahkan oleh Allah dalam kitab Taurat, iaitu untuk beriman dengan Rasul dan lain segala macam mengenai tentang syariat yang tersebut dalam kitab Taurat. Makanya oleh awak Yahudi seolah-olah awaknya hanya tepu asal yang getah Taurat. Padahal asal yang getah Taurat Nabi Muhammadnya Nabi yang betul. Tauratnya merupakan kitab Allah. Tetapi awaknya dicok getah Taurat. Dipeduk di belakang punggung mereka itu dalam artian mereka itu tidak mahu mengamalkan isi daripada Taurat. Dan juga orang-orang Yahudi itu mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan. Yaitu kejadiannya pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Putar teman yang dibaca oleh syaitan. Itulah sihir. Sihir yang mana bawatnya. Budak syaitan itana mati buku sihir di bawah kursi Nabi Sulaiman. Awatnya runtuh kerajaan Nabi Sulaiman. Ya, yang dalam sebuah sejarah.
ataupun nak juga berarti mengenai tentang yang dibaca oleh syaitan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman, yang mana le syaitan didengar berita-berita yang betul, kemudian dicampur le syaitan tersebut dengan berita-berita yang salah. Awate berarti ada yang betul sapat ngatan salah jampu, kemudian li sapat-sapat mandu le syaitan, ijoklah bak tukang tenun. Tukang tenun nyakunuranya berarti percetakan. Ijo bak percetakan le syaitan. Kemudian mayu puga tu cetak ke sebuah buku. Awate kalagian tersebarlah. Tersebarlah demikian, dan sehingga teruk berita berarti sampo teruk bak Nabi Sulaiman, yang mana berarti le syaitan le jin nyoka dipurno hal-hal yang gaib. Katrok berita pada Nabi Sulaiman nyo kejadian ji kiban kejadian sihir. Jadi bedah Nabi Sulaiman mun sapat tu buku-buku mandum yang dicetak bunuh oleh Kuhnah, yang dipegat oleh Kuhnah, sudah tukang tenun sapat mandum oleh Nabi Sulaiman. Kemudian nutanam bukunya. Nutanam. Awal teh meninggal Nabi Sulaiman. Nyo diputunya oleh syaitan berarti buku-buku tersebut. Sehingga budah berarti manusia. Karena ada putunya syaitan bunuh dipegah. Hai. Atiku tiga. Nah buku berarti diup. Diup kursi ataupun diup kerajaan Nabi Sulaiman. Maka budah urung bawa tanyan kuahlah. Dirumpoklah hati. Bak buku-buku tersebut adalah ilmiasi sehingga ikutlah syaitan. Hai, puka depu lewat kah nyan kerajaan Nabi Sulaiman nyan tidang adalah dengan buku sihirnya. Maka pelajari olehmu buku sihir, sehingga awak lagi yang dipegah oleh syaitan, bedah manusia mencampakkan kitab-kitab yang betul oleh Allah kepada para rasul, termasuk Taurat. Kekahana mamai dengan Taurat, kamu amai dengan buku sihir. Mana buku sihir yang? Ya, angkanya asal buku sihir adalah buku yang yang pegah langsung buku sihir, itanom buku sihirnya di bawah kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, yang pegah pun kejadiannya di ibsapat di batile syaitan atagot ngatabruk berita yang gagot dengar icok jampu ngatabruk. Budah sapat lang sampai buku, kemudian dijok tu pada orang, sehingga teruk beritanya buat Nabi Sulaiman sapat bukunya mandu menutanom oleh Nabi Sulaiman. Ya, awak tak meninggal Nabi Sulaiman, dia pihak oleh syaitan. Hati kuah segainan, hinan nasa sesuatu. Menan awak tak kuah, merumpaklah berarti bak buku tersebut adalah ilmu sihir, dikenal syaitan. Kutai kenal syaitan. Nyan ke nyan berarti tidak kerajaan Nabi Sulaiman awal, ngan sihir nyan. Maka budahlah orang tertarik, mau belajar tu sihir. Mau belajar tu sihir. Makanya sihirnya nunggu hana betul. Sihir tidak ada yang benar. Yang namanya sihir ini tidak ada yang benar. Kibancit pon tagai di. Pon tagai berarti diputarik. Tanya otak agak ujung-ujung syok. Contoh awak murno-murno lima sihir pun mangat kedai. Persyaratan tingkat pun persyaratan. Akibut tingkatan ke yang terakhir hana kepegah putar. Karena punya kepegah awak hana tem. Bantau-tau. Nyan iro ni katrok tingkatan keenam. Maka sabar tu sebagai iro ni kat sukses. Putar sabar tu. Apa hurung bermati tu iro. Kat tengkak dah yuk. Tengok ni lati. Oh manyo terakhir mergeri hanaku pahurung tu iro. Berarti kerugau lom ngam ke. Bahkan ni piyo lom kadang-kadang lewat penuh dihe yan. Ibarat piyo. Menyo tegeri hanaku pembuat atas yang ketujuh nyo. Karena katrok enam. Maka nyo atas enam nyo ipajuh draw kero. Mau tak mau. Baik, itu namanya sihir. Sihirnya itu syaitan yang pegak pun. Syaitan. Kak, sehingga dibantah oleh Allah, dipengah oleh Allah. Nabi Sulaiman, untuk membuktikan Nabi Sulaiman mati, hanya ajarkan sihir, nyo nekul oleh Allah. Wa ma kafaru Sulaiman, Nabi Sulaiman nyo hana kufur. Hana beramal dengan sihir Nabi Sulaiman. Pekan karena sihirnya merupakan kufur. Pucit, walakin, walakin nasyayatin, tetapi syaitanlah yang kufur, awaknya lah yang purno manusia untuk melakukan sihir, untuk murno sihir. Makanya murno sihir, kali dah baca yang kau ikut. Murno sihir hukum. Murno sihir, berarti sihir dalam syariat katanya. Sihir dalam syariat Nabi Sulaiman dan dalam syariat katanya. Mana? Sihir dalam syariat Nabi Sulaiman nyo kufur. Kafir.
Kayo kan menyokong menyekutukan Allah. Sedangkan bab syariat agaknya dah rincian ke begah. Menyesandainya tak dikut sihirnya betul dan sihirnya diberi bekas. Diberi manfaat katanya dengan sesuatu. Nyo jeh lah. Pakan kah juk menani gara-gara dengan sihir. Nyan berarti juk kafe. Nyanjuk kafe bila memang lagi yang etikut. Hukum berno sihir. Nga tafsir. Kiban hukum berno sihir. Munya tekeri tak berno sihir. Katanya untuk tak sihir gapnya hukumnya haram juk. Mio tekedi berarti murno teh hana tapi tepu ah murno tagai murno ta tagai nyo hana berbicara etiket lah murno tagai ti etiket sehenyo buno hana betul sehenyo hana memberi bekas apapun karena tanyo na tauhid idullah wahdaniyah Allah berarti semua yang pegat buat adalah Allah kaya hana memberi bekas manusia buat manusia hana memberi bekas apa tepu sehingga menyo matangnya etiket imurno di sehe butai murno hana dijual apa tepu imurno tagai. Nyo berarti makruh hukumnya. Makruh. Ya. Tak kan? Cuma munyo tegri di murno sihenyo untuk bubati sihe yang lain untuk poh sihe yang lain sihe yang bro. Maka hukumnya boleh. Ketika tak murno sihe untuk poh sihe gop. Yang mana gop yang ni sihe sihe uri untuk lawan sihe lo. Yang hukumnya boleh. Hukumnya apa? Boleh. Makanya hati-hati baik sampai getanyo hana pelai yang lemah. Ha? Hana apa? Hana boleh maka ambil murno. Ka. Makanya ini ada pegah. Jadi, kejadian pun sihir, na yang pegah mana? Le syaitan tersebut, ipegat sihir le syaitan, ya? Ipegat sihir le syaitan, dipuduk di bawah kursi Nabi Sulaiman. Manakala runtuh kerajaan Nabi Sulaiman sehingga ipegah tu bab manusia budah ke baca le manusia ya ipegah le wanyo yang ke ngonyo tu dong kerajaan ya menat kai le cuma kibang kejadian nak pegah baca cerita dalam wasababu zalika dan bermula sebab demikian. Toh demikian runtuh kerajaan Nabi Sulaiman. Atau dalam cikalai dalam iyum. Au kanat tastariku sam'a. Au bagi tanwi ke begah. Ya kan? Bagi nok khilaf. Bahkan, ya nahu karena bahawasnya halwasyaan, ikhtilaflah pada alladhi yang mengikut akannya alladhi oleh Yahudi. Puta yang diikut oleh Yahudi, nyahinan ikhtilaf. Ikhtilaf para ulama'. Faqila maka dikatakan orang dianya itu sihir. Berarti yang diikut oleh orang Yahudi adalah sihir alladhi wada'athu syayatin yang dipegat akan sihir tersebut oleh syaitan. Yang diletak akan sihir tersebut oleh syaitan di bawah kursinya Nabi Sulaiman lamma nadha'a mulkuhu manakala runtuhlah kerajaan Nabi Sulaiman. Kaileh wa sababu zalika dan bermula sebab demikian runtuh kerajaan. Jadi mana kejadian pun na urung pegah na para ulama mengatakan yang diikut oleh orang Yahudi pae kena wattaba'u ma taslu syayatin yang buta yang diikut oleh Yahudi na ulama yang mengatakan adalah sihir yang dilepedu oleh syaitan di bawah kursi kerajaan Nabi Sulaiman awate runtuh kerajaan. Mampakah runtuh kerajaan Nabi Sulaiman? Ya, ini kisah runtuh kerajaan Nabi Sulaiman. Wasababu zalika. Sebab runtuh kerajaan Nabi Sulaiman, anna imra'atan minisa'i Sulaiman, sesungguhnya seorang perempuan daripada istri Nabi Sulaiman, sajadat li sanami arba'ina yauman. Itu sujud. Ianya perempuan bagi patung, arba'ina yauman akan 40 hari. Fa'atabahullah kemudian menegur memperingatkan akannya Nabi Sulaiman oleh Allah binadzai mulkihi dengan runtuh kerajaannya Nabi Sulaiman tilkal muddah pada demikian masa. Kaile. Jadi menyena runtuh yang pakan ku kerajaan Nabi Sulaiman runtuh. Rupanya runtuh kerajaan Nabi Sulaiman gara-gara urinong. Kayaknya hanya cuba urinong. Nabi Sulaiman sama Nabi Sulaiman. Nabi, tidro Nabi, tapi
Runtuh kerajaan gunung gara-gara urina. Sehingga getugur oleh Allah. Makanya baik coba-coba urina. Fitnah beliau ti urina. Nyo kejadian dasarnya menoleh. Nabi Sulaiman nyo cukup le melakukan perang. Gak mau perang Nabi Sulaiman. Gejak mau perang. Sehingga bak sabah ura awak tega perang oleh Nabi Sulaiman, maka yang urung yang geperang oleh Nabi Sulaiman nyo merupakan sidra urung yang juga pembesar, anak kan, anak yang cukup lega sampai mati yang tega perang Nabi Sulaiman, kau kan mati ya senangnya. Sehingga awak tega kalau urinangnya oleh Nabi Sulaiman, ya kisah, tega kalau urinangnya oleh Nabi Sulaiman, ternyata ada kekalan urinang yang hana bukan nahal yang beda ngembak urinang yang lain. Baik urinang yang lain, nahal yang beda. Mungkin yang pertama terlalu lagak tak? Dan juga hana meskipun bahasa katanya, gimana ke bahasa katanya? Yang ada pada dia, tidak ada pada orang lah. Sehingga ngepilih urin inang yang menjadi isteri Nabi Sulaiman. Kau empat dia kejadian? Kak. Budak Nabi Sulaiman kalah berarti gepeisikan uri inang tersebut yang mana sidra putri yang cukup lega. Rupanya karena bunuhnya cukup lega dan juga cukup berat ni sayang oleh Nabi Sulaiman melebihi inang-inang yang lain, sehingga pupu mantang yang pegah oleh uri inangnya getruti oleh Nabi Sulaiman. Baik mayang uragam je pun sampai raya ngotai pegah oleh uri inang. Lemah. Nabi Sulaiman empat kejadian. Sehingga permintaan urung inang yang bak sabah huro bak Nabi Sulaiman pegah. Wahai suamiku tercinta kamu nan. Walaupun islaji permintaan. Ya kan? Jadi budak urung yang lekai bak Nabi Sulaiman. Long rindu tat ke ayah. Ayah long kau mati, kau meninggal. Long rindu tat ke ayah. Karena Nabi Sulaiman merupakan sidro raja yang ek ketundukkan syaitan, sidro raja yang ek ketundukkan angin. Angin kan Nabi Sulaiman kejak ke angin. Nyamban berarti mu'adidat Nabi Sulaiman. Sehingga budak hurnian pegah bak Nabi Sulaiman. Long ingin tat rindu tat kepada ayah. Diperintahkan tiga syaitan, diperintahkan tiga jin untuk niu pegat sabah patung yang mirip dengan urung Syik Long, yang mirip dengan ayah Long. Sehingga nyo rasa sedih Long, rasa rindu Long kepada ayah dengan Long kalan patung tersebut terobati. Yang kekeliru rindangnya bak Nabi Sulaiman. Umar, diam. Sehingga budak Nabi Sulaiman menolakkanlah saking cintanya kepada isteri, dituruti. Nihai lah bunuh jen, dia pegat patung di Nabi Sulaiman. Yang patung untuk pajang mentang. Maka orang kata kali rupanya yang nan hana salah. Nan yang tukang pegat nah. Jadi, ipegat cukup lah kak. Mirip tak dengan ayah senangnya pegat. Pajang tempat-tempat. Bak sago yang mana nan sering tak di sekalian. Mesti lagi kita yuk, bak pajangan, ruang tamu lah. Yang sering tak dan lewat sekalian. Pajangnya. Sehingga bunuh karena mirip tak dengan ayah. Bedah urinangnya. Ini paket saja. Kepatung paket saja. Cik mirip tak dengan ayah. Yang hana saya buat mek. Kerana hana nyawam. Kerana hanya patung. Rupanya. Kan semata-mata lagi yang mehut bunuh untuk melepas kerinduan. Kibang cik. Uring inangnya di belakang Nabi Sulaiman adalah menyembah patung itu. Itulah selama 40 hari. Makanya kejadiannya kibang kedepul Nabi Sulaiman pun. Karena nasidro urung yang terdekat dengan Nabi Sulaiman, awak teduk dengan Nabi Sulaiman ceritalah masalah-masalah kenabian mendu cerita. Nabi-nabi yang awal cerita. Rupanya le urung yang tong dengan Nabi Sulaiman kagetu kibang but inang Nabi Sulaiman yang mana semah-semah patung. Sehingga teduk kan cerita Nabi Sulaiman nyo kibang yo hawai kiban ge cerita menuk mulaan. Sehingga nekele Nabi Sulaiman. Pakon yang ne cerita mandum kisah awal. Atau orang yang pakon hana cerita ali.
Ya, kita yang dari Sulaiman bangun bunuh. Habis kan yang kebaikan yang sebut-sebut gepuja-puja ada awal mendum. Ada jino ada bambanyo hana, hana tinggal li. Pakun. Karena menyekun bahasa katanya kamu yang dulu berbeda dengan yang sekarang. Ya. Memang lagi yang kita maksudnya drone awal dengan jino berbeda. Drone orangnya nanti juga sebuah kesalahan. Sehingga budak berarti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nitayang putar kesalahan. Sebegah itu. Yang mana? Inang Nabi Sulaiman. Ia semah patung selama 40 orang. Sehingga. Karena na inang bunuh Nabi Sulaiman bunuh yang semah patung selama 40 orang. Yang patungnya berarti berbentuk ayah. Yang dalam sebuah sejarah lagi kan. Jadi. Getegur oleh Allah. Nabi Sulaiman. Langsung Allah tegur. Kibang getegur. Geperuntuh. Gecabut. Gecabut mati kerajaan Nabi Sulaiman li Allah. Ya, bak masa, bak masanya. Kah? Cuma pakan gecabut kerajaan nyat. Ha? Pakan gecabut. Mirakala. Wa sababu azlihi. Berarti Nabi Sulaiman berarti ne pukul ni cabut kerajaan dan ne pecat li Allah Nabi Sulaiman. Pakan ne pecat. Wa sababu azlihi dan bermula sebab pecatnya Nabi Sulaiman. Umanyo panjang tak ni minta buh maknanyo habis cerita. Ha? Dia memenit tu eh. Annahu kana khatimuhu bahawa sesungguhnya hal wasyaan adalah cincinnya Nabi Sulaiman, cincin alladhi ha? Yang telah menurun dengannya cincin oleh Nabi Adam daripada syurga. Yadhi'uhu itu meletakkan ianya Nabi Sulaiman akannya cincin iza dakhalal khula apabila masuk ketika masuk ianya Nabi Sulaiman akan WC indal mar'ati di sisi seorang perempuan min nisa'ihi daripada perempuannya Nabi Sulaiman daripada isterinya Nabi Sulaiman tu sama amniyah yang dinamakan akan ianya perempuan akan amniyah. Ya ka rupanya sebab terpecat Nabi Sulaiman li Allah, terpecat Nabi Sulaiman li Allah, pakon, karena nak sebab mu. Aminah. Ha? Aminah. 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 Kamu dari Aminah. Bunda pun dalam kira. Aminah. Aminah. Kalah. Kah. Jadi, kibang kejadian. Jadi Nabi Sulaimannya nak cincin. Nabi Sulaiman nak encin. Yang mana bak cincin Nabi Sulaimannya na bertuliskan lafaz Allah. Mereka yang kata berhukum kena mukruh sama lawan saya. Maka cincinnya cincin yang berharga. Cuma berharga, cincinnya merupakan cincin yang diputeran oleh Nabi Adam langsung daripada syurga. Yang cincin Nabi Sulaiman sehingga budak orang yang kabuh na cincin Sulaiman. Sulaiman karung ibuh nan lo. Nya bukan. Cincin. Otai fira-fira macam cincin batai. Batai Sulaiman. Aku alih kibang berdaya batai cincin Nabi Sulaiman dari syurga. Nyo kak, pokoknya cincin batai cincin Nabi buka. Ha, walaupun kan bibit, nyo kak, ya ibu hunan. Kak. Jadi, cincin yang dipakai oleh Nabi Sulaiman nyo, cincin yang diputeran oleh Nabi Adam langsung daripada syurga. Cuma, le Nabi Sulaiman nyo, karena bak cincin tersebut nak bertuliskan nama Allah, nama yang agung, awatan ni tambang lewat se nukubah le Nabi Sulaiman. Awatan tambang lewat se nukubah di luar. Ha? Yang mana nujuk bak sidra urung inang daripada perumah ganyan yang nanti adalah Aminah. Nukubah bak urung inang yang nan amin. Aminah. Dan juga wakana kullu man labisahu yang likut dunia bima fiha. Ha? Dan adalah tiap-tiap siman yang memakai yang nyaman akannya cincin niscaya memiliki ia nyaman. Itu memiliki ia nyaman akan dunia bima fiha dengan barang yang ada dalam dunia. Ha. Jadi ini pegah. Encin Nabi Sulaiman nyo. Si berangkasa yang pakai encin Nabi Sulaiman. Nyo urungnya akan dimilik dunia dan ashorunya. Pemana yang milik dunia? Berarti tunduk. Dunia akan tunduk. Makanya Nabi Sulaiman angin tunduk. Syaitan tunduk. Encin Pak Jarum. Ha, makanya incin Nabi Sulaiman itu semantang yang pakai yang likut dunia bima fiha dimilik dunia ya, dan barang dalam dunia. Kak, kan mana yang milik dunia Nabi Sulaiman? Poh kan tunduk. Makanya kan kena incin pegah Sulaiman. Ha? Kubatai batai Sulaiman tunduk pegah pengasih. Ha, gotu-gotu mano tai dong ikurina. Ah,
Tanggalah cik soh tu. Haa, mban cik lewek nyok kan. Padahal, menyoncin Nabi Sulaiman, ipat langsung daripada syurga. Rupanya kibar kejadian ku terpecat Nabi Sulaiman. Fawadi'ahu. Kemudian meletakkan ianya Nabi Sulaiman akannya cincin indaha di sisinya perempuan maratan pada satu kali. Jadi maknanya pu sabe-sabe Nabi Sulaiman auteng tamong ke dalam WC nyunujuk cincin gaknyan berarti bak sidro purumoh gayan yang nan ami aminah. Sabe lagi yan nujuk. Hanup tam tamong la WC karena aja menyo cincin yang gak hanjup tamong WC. Mesti kenyo lincilung keramat nanti mesti keun. Keramat di longgot ada minyak tamu itu, nyan gadoh keramat. Okay, cincin Nabi Sulaiman hanya tamu itu. Tiga nukubah bak urinang gayan yang nan ami, aminah. Ternyata bak sabah uro, awat tegujuk bak urinang gaknya, fajaah syaitan. Teruklah datang akannya perempuan oleh syaitan. Yusama sakhar marid yang nan setan. Berarti bak sabah orang awak tergetitipkan berarti bak perumah ke? Kayak kan? Teruklah syaitan. Nabi Sulaiman bunuh kalau kejap langkah mana? Teruklah syaitan bak urinang tersebut yang nan syaitan sakhar marit nan. Teman, kiban cara le urinang yang bunuh hana amanah le inang yang hana amanah jigejuk kepada cincin kepada syaitan yang watus kalu. Watas kulu dan menyerupai yang syaitan basically Sulaiman dengar rupa Nabi Sulaiman. Rupanya syaitannya dimenyamari, dipubentuk roy persih lagi Nabi Sulaiman. Makanya watajak syaitannya bak urinangnya. Ditanya oleh urinang, so kata, pegah Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman pegah roy. Pegah bak urinangnya, dipubentuk lagi Nabi Sulaiman. Man kebiasa bertilih Nabi Sulaiman, watajak ketibik ke mana-mana kecok pulang. Watalabal khatim. Dan meminta ianya syaitan akan cincin. Fa'atas hu. Kemudian memberi ianya perempuan. Hu akannya cincin lah hu baginya syaitan. Karena yang laki bunuh merupakan. Hai, gupikir lah urinang. Mungkin Nabi Sulaiman yang laki. Kaga hujuk-hujuk cincinan kepada syaitannya. Sonan syaitan. Sakhar maritnan. Kemudian. Pui pegak lah syaitannya licok cincin. Suma ata kursi. Kemudian mendatangi ia yang syaitan akan kursi. Hai. Bunuh kiban begah si berangkasa yang pakai encinnya. Maka dia akan dimilik dunia dan asodo. Menan bati encin tersebut pakai bunuh oleh syaitan yang diperuparo dengan Nabi Sulaiman. Maka leh gejok leh rinangnya. Budak duduk di atas kursi ini. Rahman. Duduk atu kursi kerajaan Nabi Sulaiman. Wajalasa alaihi. Dan duduk ianya syaitan alaihi di atasnya kursi. Arba'ina yauman 40 hari. 40 ha? 40 hari. Kah? Nampak lah kisahnya. Nyo sebab yang lain. Atau bunuh sebab runtuh kerajaan Nabi Sulaiman kali sabuk. Nah hikayah yang lain. Sebab runtuh Nabi kerajaan Nabi Sulaiman kadang-kadang ini. Uncin, nampo, kah? Jadi awak teh kaidu oleh syaitan yang selama puluh ro, fajar maat syaitan kutubas sihri, kemudian mengumpulkan oleh syaitan akan kita ketap sih, wada fanat sah tahta kursihi dan mentanam ianya syaitan. Akannya kitab-kitab sihir di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Ya. Man bunuh ketimbul pertanyaan. Teman aku bunuh Nabi Sulaiman. Bunuh lebih ketimbul pertanyaan. Hau kejap. Hai sebab bunuh. Kenyo. Hai akah mungkin anak debit. Nyok anak leh cerita masalahnya. Karena awak teh kai pakai leh syaitan encinya. Maka urung kat tunduk menunggu gaknya. Nyok ada anak Nabi Sulaiman. Pupukah ni petih leh urung. Karena kat tunduk. Dunia dan isinya tunduk kepada yang memakai cincin Nabi Sulaiman. Maka hidup syaitan. Awak tak hidup pada orang. Puluh orang. Awak hidup yang kau hidup tak. Tengah hidup jih sebagai raja. Berarti anak lain Nabi Sulaiman raja. Kaji ya, syaitan yang juga raja. Betul kan? Syaitan yang juga raja. Ka. Ibu sapat ubenam kutih. Mana-mana dikumpulkan. Meditanam untuk di bawah kursi. Baik hidup jih bunuh.
Yang awal Nabi Sulaiman tu angka di bawah kursinya itu nom. Itano mati buku zihir yang tepat. Summa lama qadatil maddah. Kemudian manakala lalulah masa. Waja'al amru dan datanglah perintah. Bitauliyati Sulaiman Sanian. Dengan tauliah pengangkatan Nabi Sulaiman Sanian. Pada kali yang kedua. Tara syaitan, terbanglah syaitan. Terbanglah syaitan. Jadi awak tekai dua syaitan bunuh bak makam Nabi Sulaiman, bak kursi nampak duit Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nampak duit leh ju. Ha? Kita nampak duit ju. Kita bayangkan, nampak duit mesti kejap yang kursi long ke Nabi Sulaiman. Hanya dengar leh orang. Kita kena sapam ju. Kan? Hai bunuh. Syaitannya berupa dorong Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman fikir yang asli ni aja yang gawe. Berada yang asli. Kater pecatlah Nabi Sulaiman menjadi raja. Kemudian awak tekai lalu masa atau kalau masa apa peluh rawa. Kala lewat. Kemudian teruk perintah daripada Allah. Berarti diangkat berarti Nabi Sulaiman kali yang kedua sebagai raja. Awateka berarti teruk perintah lagi. Budak syaitan terbang. Plung syaitan terbang. Awatepo tersebut syaitan. Fawaka al-khatim. Maka jatuhlah cincin. Pat fil bahri dalam laut. Rupanya oleh syaitannya nak rencana peluncin lom. Ha? Karena bunuh oleh Allah raga perintah berarti teruk perintah berarti Nabi Sulaiman nyojuk kerajaan alam ya kan artinya memang kehendak Allah lagi kan dia kerajaan alam bedah syaitan peluang terbang ipo makanya tidak bayang itu berarti syaitan dah sayup walaupun ke hana kau ipo syaitan ya kan mak punya babak tipi kat sinetron dah sayup biasa mahino kun terbang ki berarti ipo oleh syaitan awak tak ipo rupanya incin tajan rot incin horot lalaut. Awak tera dalam laut sahaja mau. Fahamalat hudakbah min dawa bilma. Kemudian membawa ataupun menanggung akan yancin oleh binatang daripada binatang air. Rupanya awak tera dalam laut ditampung, diterima, mati sambut le binatang yang dalam iya. Ha? Ada yang kot, ada yang puah. Nak pegah. No. Pokoknya binatang yang dalam iya. Kail eh? Ka. Wa atazhu bihi dan membawa ia dan membawa ianya binatang akannya Nabi Sulaiman bihi dengannya cincin. Oh berarti yang sambut bunuh cincin water adalah binatang laut. Kemudian le binatang lautnya yakme kedeh kepada Nabi Sulaiman cincinnya. Fa'amara Sulaiman asyayatin. Kemudian memerintah oleh Nabi Sulaiman akan syaitan. Akan syaitan. Akan pun perintah akan bahawa yaktu bisakhar marid. Akan bahawa membawa oleh mereka itu syaitan dengan sakhar marid. Fa'atuhu bihi. Kemudian mendatangi oleh mereka itu syaitan akannya Nabi Sulaiman dengannya sakhar marid. Kemudian awak teka terima ulam oleh Nabi Sulaiman uncinnya yang ime oleh binatang laut. Konyo kan dipakai ulam oleh Nabi Sulaiman. Awak teka dipakai oleh Nabi Sulaiman maka syaitan katunduk ulam kepada Nabi Sulaiman. Awak teka tunduk ulam. Ini perintah buat syaitan yang lain. Hai. Awakkah mendung? Atiak setak isakhar marid tiga megno. Isakhar marid yang iperupara oleh gelong. Yang yacok uncin baik nong lang. Cicok tiga ini megno. Ya, ini perintah dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bak syaitan. Kenapa kan? Fa'amarahum kemudian memerintah ianya upanya tunduk dah langsung ime ju. Langsung ime sakhar mari. Tinggal hai ngon pun hai sedut. Hai tu pulang je hukar lah. Makanya dia minta ke rumah merupau. Mesti awak pihak tebu-tebu kan. Nampak tak ada yang? Bangun je. Ngai depan. Masa urun jauh mesti ada yang baik depan. Nantinya dia perintahkan buat syaitan setiap sakhar marid ime ju sakhar marid. Fa'amarahum kemudian memerintah ya Nabi Sulaiman akannya sakhar marid akan mereka itu syaitan ayyaftahu akan bahwa membuka oleh mereka itu syaitan akan sakhrah akan batu yang besar. Fa'alu kemudian memperbuat oleh mereka itu syaitan. Suma amarahum kemudian memerintah ya Nabi Sulaiman akan mereka itu syaitan ayyadi'uhu akan bahwa meletakkan oleh mereka itu syaitan akannya sakhar marid fiha dalamnya batu yang besar wayasuddu dan menutup oleh mereka itu alaihi di atasnya sakhar ma
Di atasnya sekharmarit dengan pudutum birasas dengan timah wan nuhas dan dengan tembaga. Han kalan. Jadi angwate kaime nyepat ya Nabi Sulaiman nyepat sekharmarit empat kalau me barot. Nyaur sambo aro kaju berarti nyan baterayanyan buka baterayanya. Pulup kenan oleh antuk ngampu tuk ngan timah. Makanya nasurah melah orangnya. Hai nyo hai kem de pegak. Pakai nasurah melah orang yang ke tutup dengan timah dan tembaga. Olehnya wayar muhu dan melempar oleh mereka itu syaitan akannya sakhar marid fi ka'ril bahri dalam perut laut malhi yang asin. Makanya sampai hari ini kan Nak makhluk dalam laut bukan yang berbahaya kan kan najin bukan anggonyo cerita di Isakhar Marit kali peluk dalam batal Nabi Sulaiman guyuram ke dalam laut yang mesin. Makanya kena penunggu laut macam duman orangnya kan nak kalain ni roro kidul nyinyo nyije ada pumunyi pidum kan. Yang na sejarah nampak berarti Sakhar Maritnyo keciluk dalam batal guyuram ke dalam perut laut kan kan. Fafalu kemudian memperbuat oleh mereka itu berarti le setannya kena ketunduk berarti pegot lagi kan. Karena perintah Nabi Sulaiman. Falamma mata Sulaiman maka manakala wafatlah Nabi Sulaiman dallati syayatin niscaya menunjuki oleh syaitan diatu demikian kitab-kitab yang ditanamkan akan manusia. Munan wafat Nabi Sulaiman le syaitan menokon ka kongkai tu pat buno yang bawasanya sisa kharmarit naik tanom pukul zihir iup kerja iup kursi buno menan wafud Nabi Sulaiman iha jumlah siap madum hai nyawa Nabi Sulaiman kongkai hanale pukul depu wakah nyan narahasia di bawah kursi kerajaan hati aku sehingga maka menaikku merumpuk lah ternyata buku zihir dipelajarilah sehingga diikut buku zihir nyan pekun kerana dikulai syaitan kerajaan Nabi Sulaiman tudung dengan gara-gara nyan sehingga mahai patih di Al-Quran leh mahai patih di awal hai patih torak sampai teruk raya pun ikut berarti hai patih kita Al-Quran yang lagi yang kejadian yang dalam sabuh riwayat kai leh madala riwayat yang lain naurung pegah yang diikut le Yahudi tu yang diikut le Yahudi kan buku sihir tapi kebancit barang yang dicuri akannya oleh syaitan daripada langit. Jadi nyo upari nyo pajuri cik syaitannya. Ya dengar-dengar berarti info dari langit oleh syaitan. Fakana syaitan ya suau kalimat sedekah sedekah le syaitan i dengar kalimat yang betul. Wa yadhi'u 'alaiha dan diletak di atasnya kalimat yang betul tis'atu wa tis'ina kizbah. 70 si kurung peluh, si kurung boh perkataan dusta. Jadi didengar yang betul dari langit, kemudian dicok si kurung peluh, si kurung boh yang dusta, dijampu tak kenan. Dipesapak kenan. Atah betul dengan atah hana betul. Wayulqiha, kemudian dijoklah kepada ilakuhna kepada tukang tenun, hingga akhir barang yang telah berkata oleh mufasir, cerita ipat luar. Berarti, keruntuh kerajaan Nabi Sulaiman, berarti leluh hikayah. Kalau sebuah hikayah bunuh atas yang dipercaya dah di dalam. Itu adalah gara-gara orang inong. Nah yang pegah gara-gara encin. Gara-gara encin. Encin red. Ken red. Berarti gekubah. Bahasa draw di inong. Itulah inong katnya. Kenapa kan? Hampah cerita gara-gara. Masa 10 minit cerita. Allahu'alam isawak. Ini nak ulang saja juga.